Untuk akhirnya orang tanya tentang kanguru. Ya. Kanguru dengan zirafah ni. Dua. Apa tu haiwan ni? Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Kenapa tu? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Baik, zirafah. Zirafah ni adalah, kita pun kenal semua haiwan zirafah ni. Okay. Itulah haiwan yang tinggi-tinggi itu, dia berat. Semuanya dalam nak menentukan kepada hukum haiwan zirafah ini, memang terdapat khilaf di kalangan ulama' lah dalam tersebut. Kalau menurut kepada Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhazzab, mengatakan bahawa memakan zirafah hukumnya adalah haram. Dan juga begitu dalam mazhab Hambali, seperti kata Imam Al-Qadhi Abdul Khattab Al-Hambali mengatakan haram makan daging zirafah. Tetapi terdapat juga pandangan ulama' lain mengatakan harus makan daging zirafah, di antaranya fatwa Syekh Taqiyuddin Ibnu Adam Al-Hamwi dan juga yang menukilkan fatwa daripada Qadhi Hussein Al-Syafi'i. Jadi bagi pendapat ini, mereka mengatakan bahawa daging zirafah adalah halal. Jadi kata Qadhi Hussein, haiwan zirafah ini adalah haiwan yang mirip kepada binatang yang halal, iaitu unta dan lembu. Baik, jadi apabila dua wujud dua pendapat tersebut, kita perlu tarjihkan, Ustaz, tak? Mentarjihkan pandangan ini. Jadi bagi saya, lebih cenderunglah kepada hukum yang mengatakan memakan daging zirafah adalah harus. Kerana disebabkan zirafah ini adalah haiwan herbivor yang tidak bertaring dan juga tidak termasuk dalam spesies karnivor ataupun haiwan yang sibak tadi. Seperti mana singa dan juga harimau. Jadi bila dia haiwan herbivor, hanya makan daripada haiwan tumbuh-tumbuhan sahaja. Jadi maka saya lebih cenderung kepada mengatakan kepada zirafah ini adalah haruslah atas dasar al-asru fil asya al-ibahah. Jadi memang tidak ada dalil yang mengharamkan, maka ia kekal kepada hukum harus. Baik, berkenaan dengan kanguru, Ustaz. Kanguru juga sama juga. Kanguru ni saya sempat tengok tadi fatwa yang perbahasan yang dibahaskan oleh Dr. Zul Al-Bakri tentang masalah kanguru ni. Jadi ada dua pandangan juga. Ada yang mengatakan harus, ada yang mengatakan haram. Tapi prinsip asasnya adalah kita lihat selagi mana haiwan tersebut tidak terkategori dalam kategori haiwan yang haram dimakan, maka ia kembali kepada hukum harus. Harus, eh? Maknanya bolehlah. Maknanya zirafah pun boleh, kanguru pun boleh. Cuma dua-dua haiwan ni tidak dibenarkan masuk dagingnya ke Malaysia, tu je lah. Tidak dibenarkan oleh undang-undang.